Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berada di Pool Anugerah yang baru. Ini tepatnya di Jalan Merdeka. Ini area baru, tempatnya masih baru. Ini direncanakan untuk Pool Anugerah Perdana yang reguler. Kalau untuk eksekutif tetap di Jalan Sudirman, tepatnya di depan kantor Brimob ya. Sini unit baru ada 3 yang masuk ke sini, yaitu dengan New Mekar Raya dengan Anugerah Perdana. Di sini Mekar Raya itu Garut Bekasi, dan Anugerah Perdana di sini Garut Jakarta. Areanya cukup luas, kita lihat di belakang pun ada PO lain, itu Pobutri dari ARJ itu. Nah, ini areanya. Kita cek unit satu ya. Kang, giring kalabatnya. Nah, ini untuk unit dari Anugerah Perdana. Kita lihat seatnya 22, smoking area, ada toilet. Dengan RK 8 terlihat. Kita cek dulu. Wah, ini kelas ekonomi tapi seat 22. Untuk jadwal ini udah dapat katanya untuk jam 7, tapi kesiapannya dari armada supaya prima nih. Nah, ini ada toilet. Ini smoking area, dan toilet ini perlu diketahui bukan untuk buang air besar tapi buang air kecil. Nah, kita lihat. Nah, ini mesin belakang dari Anugerah Perdana ini. Untuk dalam sudah kita lihat di belakang. Nah, ini Anugerah Perdana yang oranye ya, perlu diketahui. Tuh, ini sedang persiapan. Nah, lagi dicek-cek. 6 silinder nih dari hidung. Walaupun bekas, tapi pelayanan atau kualitas ini setara eksekutif ya. Diusahakan untuk menjadi eksekutif. Kita lihat ke depan. Ini untuk peralatan kru sebelah kiri bagasi. Thank you.
dinya tuh ke mana-mana. Boang. Mangas urang ka dieu. Kino AKN. Nah ini untuk ekonomi Garut Bekasi Jumekaraya. Nah ini untuk seatnya, kita lihat seatnya dua-dua, tidak ada smoking area di sini. Namun fasilitas toilet ini disediakan. Ini untuk bagasi. Untuk ada sekat ini ya untuk kenyamanan, selain kru yang smoking atau ada suara mesin supaya tidak terlalu naik. Jadi penumpang tetap diutamakan ya kenyamanan. Nah, ini untuk keluar. Ini kita cari toilet. Nah, ini toilet. Ah, susah nih dikunci. Tapi yang jelas ini toilet ya, bisa digunakan minimal untuk buang air kecil. Ini untuk bagasi yang bisa ditaruh di atas. Ini untuk AC. Nah, kita lihat dilengkapi dengan CCTV juga. Ya, ini dari demi kenyamanan para penumpang itu sendiri. Kita ke depan lagi. Untuk ke bagasi di sini lewat Purwakarta ya. Jadi ini tidak jos tol seperti Prima Jasa yang bisnis. Tapi secara keseluruhan ini bisa memberikan kenyamanan untuk para pengguna. Jadi jangan tunggu-tunggu untuk kedepannya, gunakan angkutan publik. Gunakan angkutan publik untuk kenyamanan semuanya. Kita lihat unit yang satunya lagi untuk New Mekaraya juga, ini sama semuanya. Ini dari Laksana Discovery, bermesin depan. Ada toiletnya juga.
dan ada skaki juga antara depan dan belakang. Ini lahan baru yang sepenuh belum semuanya selesai. Tadi Firman mah, tadi pas di WA udah pulang, seneng di WA langsung siap cinti tadi. Baru yang memang masih perlu pembenahan ya, sini lihat, jadi belum semuanya di, tapi rencananya memang per hari ini sore atau rencananya sampai maghrib unit-unit yang lain nanti pulangnya ke sini, supaya ya memang tidak menaruh di mana saja ini atau parkir di mana saja, terutama untuk kenyamanan, yang kedua ya memang untuk keamanan itu sendiri ya. Jadi semuanya memang benar-benar dipersiapkan ini, dipersiapkan dari anugerah perdana ini. Walaupun memang pendatang baru, tapi berusaha untuk membuktikan, menaruh kepercayaan kepada siapa saja sebetulnya, ke PO-PO manapun juga sebetulnya, menaruh kepercayaan atas pelayanan atau apa yang telah diberikan pada masyarakat atau pengguna sewa, tentunya supaya para sewa kembali lagi ke pengguna angkutan umum atau transportasi publik di sini. Artinya apa? Yang pertama, mengurangi beban jalanan supaya tidak terlalu banyak kendaraan yang menggunakan. Yang kedua, sayangi bumi ini dengan penggunaan bahan bakar minyak, supaya bumi ini tetap terawat, bumi ini tetap asri, bumi ini tetap memberikan kenyamanan pada manusia di muka bumi ini. Kebaikan yang dilakukan melalui kepercayaan, kiranya seperti itu ya. Kita lihat suasananya ini, daripada memang dia mending cari penyelola ya. Abdi nanti dia Nusa Indah. Hah? Nusa Indah. Oh. Nusa Indah mah di itunya. Yang kurang.